Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan itu diluncurkan pada Sabtu 27 Januari 2024 menggunakan rudal Falak 1. Ini menjadi serangan pertama Hizbullah yang menggunakan rudal Falak 1 sejak melancarkan operasinya pada 8 Oktober 2023. Selain menyerang markas Israel, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di lokasi Maron al-Ras dan kumpulan pasukan pendudukan Israel di dekat Barak Somera. Sebelumnya, perlawanan telah menargetkan situs Hirbet Omar serta tiga tempat berkumpulnya tentara pendudukan Israel. Pertama, serangan dilakukan di sekitar Barak Dovev, yang kedua di selatan situs Abad yang diduduki. Kemudian, yang ketiga di sekitar situs Jal al-Alam yang diduduki dengan menggunakan roket Burkan. Kabarnya operasi tersebut mencapai serangan langsung. Penembak jitu Hizbullah juga menembaki dan menghancurkan peralatan lunak Israel yang baru saja dipasang di Barak Zarit.